Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Aceh hari ini kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan. Saya Novian Aulia. Dan saya Tika Darmawan. Saudara, berikut kita simak dua cuplikan berita utama Aceh hari ini. Densus 88 anti teror menggeledah rumah orang tua terduga teroris di Aceh Utara. Akibat akarnya yang lapuk, sebatang pohon tumbang menimpa SMKN 1 Aceh Besar. Sebut akan mengisi lembaran Aceh hari ini dirangkum dengan berbagai informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi TVRI Aceh. Dan saudara, berikut kita simak Aceh hari ini selengkapnya. Kita awali Aceh hari ini.